Oke Lur, selamat sore. Kembali di meja Roy Service. Ya. Mode power kelas D ya. Memang di sini aja udah. Ini bawaan aslinya kebetulan pakai IC powernya sebentar nih. Ya, kurang tahu lah ini. Ini rusak. Otomatik. Nah, ini mau dipakai 12 volt 5 watt ini ya. Model 6 L8 610. 15 watt. Bawaan ini seperti ini. Seperti ini modelnya, ini saya nggak tahu nih. Ini jadi memastikan untuk power kit power amplifier yang saya jual itu benar-benar sudah lulus tes semua ya. Contohnya seperti ini ya, yang saya jual baik di offline mau di online Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Nah, ini kebetulan coba Bluetooth saya udah konekin ke HP ya. Nah, ini kalau untuk modif sederhana sih, tinggal sambung VCC. Ini kebetulan VCC nya nggak sampai 12 volt nih, cuman sampai 9 volt nih, 9 volt in sambungin ke ini pin tengah volume pot pin kaki ini potensio ya, kaki potensio tengah nih dari power ini. Ya, dari kit power ini innya masuk ke output potensio ini ya. Jadi sangat sederhana dan mudah ya. Satu juga mempermudah atau mempercepat kerjaan kita sebagai tuser, tukang servis ya. Coba di on dulu. Pakai lagu ya, konek ke handphone nih. Nah. Nih, main semua ya. Tuh. Aman ya. Nah, jelas aman ini. Ini kebetulan sebenarnya kit ini kit stereo. Oh, cuman kita pakai mono sajalah ya. Yang penting in out-nya itu stereo, kita gabungkan saja. Nah, seperti ini. Sangat mudah, juga sangat mempercepat garapan kita ya, Lur ya. Ini mempercepat karena aslinya itu kalau misalkan mau di servis harus ganti IC-nya, kebetulan stok juga nggak ada nih. Kita modif pakai seperti ini ya. Nah, hasilnya ya. Hasilnya lebih cakepan yang ini, modifan. Terus juga lebih aman lah.